Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di setelah tawaf wada mau tanya kesan-kesannya umroh bareng dengan UGB apa sih kesan-kesannya? Mbak Novi dulu. Umroh dengan UGB itu berkah sebenarnya. Kita dibimbing benar-benar dari yang enggak tahu sampai diarahkan dan dibantu doanya loh. Pas di depan Ka'bah Multazam yang kalau misalnya saya udah berkali-kali umroh belum pernah dapat dari travel manapun dan pembimbing manapun. Khusus nih dari UGB. Terima kasih Pak Ustaz udah bimbingannya. Matur nuwun. Makasih Pak Ustaz. Ini Masya Allah banget luar biasa. Dari awal sampai semuanya dibimbing sama Ustaz UGB. Ya Allah bener-bener enak banget semuanya, nikmat Masya Allah. Pokoknya terima kasih, bagus banget bimbingannya Pak Ustaz. Makasih banyak Pak Ustaz. Mas Masya Allah, Masya Allah. Kalau saya merasa dikmung banget sama Pak Ustadz, ngerasa berkah banget, alhamdulillah. Sholat subuh diajak, apa diajak, amalan minta dikasih, insya Allah berkah. Ustadznya juga semoga cita-citanya tersegerakan untuk membuat pondok pesantrennya. Amin ya Allah. Amin. Barakallah. Semoga sesuatu niat yang baik akan dimudahkan semua jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Terima kasih Pak Novi, Mbak Kiki, terus Mas Maulana. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi, bisa tawaf sa'i lagi, dan insya Allah. Yang ada orang tuanya, datangi orang tuanya, sungkem kepada orang tuanya. Salam alaika, salawatullah alaika bersama ya Nabi. Salam alaika.